Informasi pertama, saudara, 6 pasien COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hulu masih dirawat di rumah sakit. Sementara jumlah kesembuhan hingga saat ini terus bertambah. Data terakhir yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu hingga 25 Maret 2021, total kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 1.350 kasus dengan rincian isolasi mandiri 12 orang, sedangkan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 6 orang, dan pasien yang sudah sembuh mencapai 1.296 orang, dengan jumlah pasien yang meninggal dunia 36 orang. Jumlah ini berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test terhadap 7.793 orang dan pemeriksaan swab sebanyak 5.282 orang. Pemerintah tetap menghimbau masyarakat selalu menerapkan new normal dengan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman guna mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dari Indragiri Hulu, Musdiansyah, TVRI Riau melaporkan.